Para runtan akan teteh. Ups, calon imamku mau lewat. Hatur thank you. Oh, itu dia. Teh Elsa. Maksudku, assalamualaikum. Ini aku. Boleh kuperkenalkan? Pangeran Ujang dari perbatasan Garut. Sampurasun. Kami ingin pinjam modal dulu. Untuk buka cabang Mixue. Mixue? Iya. Maaf, aku lebih suka es campur. Kami tidak bisa membiarkan ruko kosong di gang sebelah. Jadi kami berinisiatif membuka cabang Mixue di sekitar komplek ini. Apalagi hingga seluruh pelosok Indonesia. Dan tunggu, kita bisa buka cabang di Garut? Di Garut? Sumuhun, Neng Ana. Ani? Oh, atau kita buka cabang juga di seluruh Konoha. Kalian penghasilan kita akan banyak. Sebentar, jangan ngaco. Aku tidak akan meminjamkan uangku untuk modal Mixue kalian. Tunggu, apa? Hutangmu kemarin belum dibayar, ingat? Tahun lalu. Tidak, akan kubayar nanti saja. Sekarang pinjamkan modal pada kami. Baik, kau tidak bisa membuka cabang Mixue di RT-ku. Bisa, karena banyak ruko kosong. Ana, tidak semua ruko kosong itu diisi Mixue. Daripada dunia malam, kau hanya tahu es dongdong di pinggir jalan. Kau pinjam modal dariku. Dan jawabanku, tidak. Sekarang, aku harus kuliah. Elsa, kami akan cicil per bulan. Kalian pinjol saja, syaratnya hanya KTP. Elsot, aku minta berasmu ya. Berasku habis di kos. Laukmu juga, aku ingin memintanya. Tidak, ini air bulan, kau tahu? Semuanya sudah habis. Hutangmu dari Saman Majapahit saja belum kau bayar. Nanti akan kulunas. Stop untuk berbicara. Omongan bullshit. Aku penasaran mengapa Tuhan mempertemukanku dengan teman yang miskin. Aku ingin teman yang kaya, karena aku juga miskin. Hei, dengarkan aku. Aku ada ide agar kita bisa kaya. Apa idemu? Oh, tapi apakah kau bersedia jika kau mau? Elsa, cepat mandi. Huh? Sebentar kita kondangan. Tidak usah. Aku sudah mandi bola. Lagian air bisa bikin masuk angin. Jadi... Tidak, kau harus mandi pakai air, Elsa. Kalau aku jadi mermaid bagaimana? Itu tidak masuk akal. Tidak, tidak mau. Air sangat dingin. Aku cuci muka saja. Tapi, tunggu. Sudahlah, jangan memaksaku, stop. Kau mungkin tidak mencium bau badanmu, tapi aku tersiksa. Tenang, aku pakai tawas. Mandi itu bikin cantik, Elsa. Cantik itu berasal dari hati, bukan dari kamar mandi. Miskin lagi.